Gunung Anak Krakatau erupsi kembali dengan menyemburkan abu vulkanik sekitar 200 meter dari puncak gunung atau 357 meter di atas permukaan laut pukul 7.39 waktu Indonesia Barat, Jumat. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi, erupsi terjadi pada Desember tahun 2023, pukul 7.39 waktu Indonesia Barat. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47 mm dan durasi lebih kurang 15 detik. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dengan condong ke arah utara laut. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan Andi Suwardi, Jumat, mengatakan Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status level 3 atau siaga. PVMBG merekomendasikan masyarakat untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Ia mengatakan pemukiman terdekat dari Gunung Anak Krakatau terdapat di Pulau Sebesi yang berjarak 16,5 km. Andi mengimbau masyarakat dan nelayan untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau pada radius 5 km. Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga, dengan rekomendasi masyarakat, nelayan, pendaki gunung, tidak mendekati gunung dengan radius 5 km, katanya. Sejak kelahiran Gunung Anak Krakatau pada Juni tahun 1927 hingga saat ini, erupsi berulang kali terjadi, sehingga Gunung Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi. Karakter letusan Gunung Anak Krakatau berupa erupsi eksplosif dan erupsi efusif dengan waktu istirahat letusannya berkisar antara 1 sampai 6 tahun. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan, pada hari ini erupsi sebanyak 2 kali. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali meletus dengan lontaran abu vulkanik mencapai 2000 meter pada Kamis pukul 8.52 waktu Indonesia Barat. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 61 mm dan durasi lebih kurang 3 menit 2 detik. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 2000 meter di atas puncak atau sekitar 2157 meter di atas permukaan laut, kata Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan Andi Suwardi, Kamis, seperti dilansir Antara. Ia mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 61 mm. Ia mengatakan pemukiman terdekat dari Gunung Anak Krakatau, berada pada Pulau Sebesi yang berjarak 16,5 km. Andi mengimbau masyarakat dan nelayan untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau pada radius 5 km.